nyala semua dong. Bagus, ini modifikasi apa ini? Ini asalnya dari perpaduan antara CB dan Tiger. CB dan Tiger ya? Jadi CB 100 dipadukan dengan GL 100, GL 200. Tiger itu sebutan lain GL 200. Oke, itu diambil apanya? Bagian mesinnya, bagian dalam-dalam mesinnya, tujuannya untuk meningkatkan power. Oke, rangkanya? Rangkanya tetap asli CB. Semua postur semua CB. Hanya mungkin diperkaya sedikit dengan mungkin spionnya. Nah, lampu ratingnya sudah agak sedikit lebih canggih. Dari segi-segi fitur yang lain, lampu remnya sudah tidak kita pakai yang aslinya lagi. Kita lebih memilih yang lebih untuk tren sekarang. Oke, Om Agus, ini butuh biayanya berapa ya sampai jadi begini? Kemarin sekalian kita karena segi mesin kita langsung ambil mesin utuh, motor utuh CB, motor Tiger. Kita copot mesin dengan kabel body saja. Setelah itu rangkanya kita buat sendiri. Kita ambil dari CB, kita kasih duduk mesin Tiger di sana. Ini kemarin keluarnya, ini untuk kerja sendiri ya. Iya. Kerja sendiri saya habis sekitar 21 juta. Kalau butuh berapa banyak waktu ini? Kurang lebih sekitar 1 bulanan ya kemarin. Karena pekerjaan kita di sini kan dengan peralatan seala kadarnya. Saya di sini cuma punya mesin las, terus bor, gerinda. Kalau di Jawa lain, di sana kan sudah sistem mesin bubut. Oke, kalau ini kalau mau dibeli, dijual berapa ini? Untuk saat sekarang kayaknya belum. Belum sampai jual, untuk dipakai dulu. Hobi dulu ya? Sekarang masih dalam program pakai dulu.